Hey, what's up guys? So come back again ya. Kembali lagi bersama gue. Jadi untuk konten kali ini gue masih menggunakan baju yang sama seperti konten gue sebelumnya. Jadi gue tuh kalau bikin konten apa ya, satu kali masangku 2-3 pulau terlampaui. Ya seperti peribahasa seperti itu ya. Jadi gue tuh kalau bikin konten suka langsung 2 gitu ya. Karena ini gue lagi males aja, jadi gue gak mau ganti baju. Oke, jadi jangan bilang kalian tuh, ih bajunya gak pernah ganti, wah, gak usah bilang kayak gitu, oke? Oke, seperti janji dari video gue sebelumnya, jadi di sini gue bakal membuat tips and trick cara bermain di Great Ninja War. Karena itu panggilan jiwaku. Jadi ini adalah mode Great Ninja War. Kenapa kalian harus bermain di mode ini? Karena ini bagus banget, kenapa? Karena di mode ini kalian bisa mendapatkan yang namanya tuh Refining Stone. Oke. Tapi di sini apa ya? Ini sangat mahal banget dong. 250 koin Genwe setara dengan 5 Refining Stone doang. Why? Oke, jadi buat yang belum tahu ya, ini tuh Refining Stone tuh bagus banget. Kenapa bagus? Karena bisa menambah status dari equipment kita. Oke, jadi di sini gue bakal ngasih tahu kegunaan Refining Stone itu buat apa. Jadi Refining Stone itu bisa menambah status dari equipment kita. Kita lihat ya, di sini ada Shuriken. Jadi Shuriken ini bisa mendapatkan attack. Oke, Shuriken bisa menambah attack. Tetapi ketika kita merefine Shuriken ini dengan Refining Stone, itu bakal mendapatkan agility. Jadi bisa di stack sampai 3 kali ya. Bisa mendapatkan agility, HP sama defense. Jadi satu equipment itu bisa mendapatkan 4 status sekaligus menggunakan Refining Stone. Oke. Jadi di sini gua udah mempunyai 140 Refining Stone, dan untuk percobaan pertama kita di sini cukup menggunakan atau membutuhkan 30 doang. Kita langsung refine aja. Oke. Jadi di sini mendapatkan status tambahan yaitu agility ya. Kita refine lagi dan mendapatkan status HP. Jadi satu equipment bisa mendapatkan 4. Tapi di sini gua masih kekurangan Refining Stone ya. Untuk stack yang ketiga yaitu menambah status defense membutuhkan 270 Refining Stone. Gua belum minum, mentah gua minum dulu aja. Oke, semoga sampai sini kalian paham ya. Jadi satu equipment ini bisa mendapatkan status 4 sekaligus dengan menggunakan Refining Stone. Oke, jadi sebelum lanjut, di sini gue bakal ngasih kalian tips yang lainnya, yaitu apa, ketika kalian ingin meng-up atau meng-upgrade equipment kalian, sebisa mungkin kalian itu meng-upgrade-nya dengan 10 kali langsung, jangan satu-satu. Kenapa jangan satu-satu? Kalau satu-satu gunakan yang ini, kalian itu gak bakal mendapatkan yang namanya tuh level maksimum, atau gak bakal mendapat level 100. Jadi bakal mentok di level 99. Oke? Ya ini kalau udah apa? Kalau udah 99 ini gak bisa di up lagi. Ini apa ya? Ini udah mentok, anjir, gak bisa lagi. Tapi ketika kita berada di angka 90, ketika kita exchange dengan 10 kali, maka akan mendapatkan level 100. Oke, paham ya? Jadi kalau udah level 90, kalian wajib langsung 10 kali. Jangan satu-satu. Kalau satu-satu, mentok di angka 99. Kayak gini. Ini adalah salah satu kesalahan gua yang sangat bodoh banget ya. Goblok! Oke, jadi untuk tips selanjutnya adalah perhatikanlah jutsu-jutsu kalian. Jangan menggunakan jutsu yang bisa mengurangi HP kalian. Oke, semisal kayak jutsu CS, Copseal, atau Get, itu kan bisa mengurangi HP kalian. Kenapa gitu? Karena di mode ini, AR itu nggak aktif. Oke, jadi deploy AR itu nggak aktif. Jadi tips selanjutnya adalah kalian sebisa mungkin kontradiksi dari ucapan gue yang pertama ya. Kalau yang pertama tuh bisa mengurangi HP, jadi yang kedua adalah kalian sebisa mungkin menggunakan jutsu yang bisa menambah HP atau heal point atau darah. Oke, karena di sini ninja gua menggunakan Get dan Copseal nih,
bisa dibilang tuh jutsu yang gak recommended banget buat mode Genwe. Jadi di sini gue bakal rombak asrama gue menggunakan skill atau jutsu yang bisa menambah HP. A few moments later. Oke, jadi ini skill asrama gue udah botak semua ya. Tersisa cuma satu, yaitu Meteor Sword, kita isi dengan skill healing ya. Meanwhile. Oke, jadi untuk skill atau jutsu selanjutnya di sini gue bakal menggunakan Triple Rasomon. Walaupun ini jutsu tipe defense, tapi ini bisa mendapat restore HP sebesar 8%. Jadi nggak banyak-banyak juga, tapi lumayan lah ya, bisa menambah HP. Kalau request dari penonton gue kan, bang tolong pakai jutsu healing semua, itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Maksudnya kalau kita menggunakan sinar healing double, itu nggak bakal aktif gitu. Percuma, bisa aktif tapi cuma satu, nggak bisa aktif dua-duanya. Jadi kayak gimana ya, percuma juga gitu. Jadi di sini gue bakal menggunakan jutsu Triple Rasomon aja ya, karena ini bisa menambah HP juga. Jadi ya udah nggak apa-apa, oke? Okay? Yang penting ada healingnya. Kita pindahkan. Oke, okay, jadi untuk asrama gue bakal menggunakan jutsu seperti ini aja. Kita ganti ke ninja yang kedua. One eternity later. Oke, okay, jadi untuk jutsu yang bisa menambah HP atau darah kita, di sini ada Sport Substitute. Oke, jadi ini adalah jutsunya si Jetsu ya, walaupun ini tipe defense juga seperti Triple Rasomon, tapi bisa menambah HP. Tapi ini kecil banget, 5%, tapi nggak apa-apa, oke? Kita pindahkan aja. Yang penting bisa menambah heal, oke? Oke, kita langsung aja pindah ke ninja yang ketiga. Oke, karena jutsu healingnya nggak ada lagi, di sini gue terpaksa menggunakan clay aja. Kita langsung pindahkan. Oke, okay, jadi skill untuk ninja utama kita udah selesai. Kita langsung aja masuk ke GNW. A few inches later. Oke, okay, jadi di sini udah masuk dalam mode GNW-nya. Langsung aja kita lanjut. Semoga bisa selesai sampai spek 15 ya. Oke, okay, jadi di sini gue langsung ketemu yang namanya Sydney Norman ya. Kita langsung aja pakai ninja utama. Oke, okay, jadi sebelum mulai nih ya, gue ngasih tips buat kalian ya. Sebisa mungkin kalian itu membawa ninja yang banyak. Oke? Okay? Semakin ninja kalian banyak, semakin tinggi presentasi kalian bisa sampai di stack ke-15. Ya, kita lihat stok ninja gua ada berapa. Loh, gua membawa ninja gunanya untuk apa? Kita lihat nanti. Di sini bakal berguna banget. Walaupun ninja dek, di sini bakal berguna banget. Oke? Okay? Jadi buat yang penasaran, jangan di skip. Oke, jadi tips yang selanjutnya adalah sebisa mungkin di level 1, 2, 3, 4, 5 kita langsung aja menggunakan ninja utama. Kenapa? Karena di stack 1, 2, 3, 4, 5 ini lawannya masih normal atau masih gampang banget. Kita langsung aja battle. Kita lihat nih ya, seberapa ampuh menggunakan skill healing. Ini ada MS ya. Aduh, geli gitu ya. Geli-geli gimana damage-nya. Oh, belum mati dong. Oke, masih banyak miss-nya. Nice. Oke, penuh lagi. Oke, penuh lagi. Oke, nge-healing lagi. Ya. Tuh, ya ini walaupun triple rasomo tipe defense, tapi bisa menambah HP. Itu lumayan banget. Oke, jadi penuh lagi lumayan. Aduh, miss. Why? Oke, jadi untuk stack pertama masih gampang. Gampang banget. Oke, mendapatkan coin 10, lumayan. Langsung aja ke stack kedua. Oh, sisa 80% HP ya? Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut. Oh, lawannya pakai double gate dong, enak dong. Oke, okay, cuma nonjok, nice. Yang penting mati. Oke, okay, miss. Miss lagi. Oke, okay, berkurang lagi darahnya.
Semoga Cirama bisa support ya sampai ke stack kelima. Aduh, gak nge-healing tuh. Oke, tapi gak apa-apa, gak apa-apa. Kita langsung masuk ke stack ketiga. Siapa nih lawannya? Legalogic. Langsung aja battle lah. Apakah selama gue bisa bertahan? Kita lihat aja ya. 55%. Semoga gak mati. Oh, dia pakai gate ya, Legalogic. 2 gate loh. Sakit banget. Waduh. Oke, masih bisa healing. Oke, semoga gak mati. Oh, gue deg-degan banget, anjir. Aduh, pakai clay lagi. Miss. Aduh, gak miss dong. Aduh, gak miss dong. Aduh, mati dong. Why? Oke, nambah lagi. Oke, nambah, nice. Nambah lagi dong. Oke, nambah lagi. Oke, nice. Waduh, pakai gate lagi. Takut banget. Oke. Mati. Oke, nge-healing dulu. Nice banget. Cakep, sebelum end healing. Siapa nih lawannya nih? File Fail. Oke guys, kenapa tadi di sini gua membawa Ninja D? Jadi alasannya simpel, di sini gua bakal langsung pakai aja Ninja D ya. Kita selama kita istirahatkan dulu ya. Jadi di sini ada Ninja D dan si beban, kita langsung aja battle. Jadi gunanya Ninja D ini buat mengurangi HP musuh. Tuh. Ini sangat bagus banget. Ini cuma buat pancingan ya. Jadi tambah lagi musuhnya menggunakan CS dan Gear. Mati asramanya. Oke, ini pakai Gear lagi. Oke, walaupun mati, tapi nggak apa-apa. Ini cuma ninja polosan, jadi nggak ada ruginya ya. Bedanya kalau tadi hasil lama yang main, itu pasti gue bakal rugi banget. Nah, karena ini musuhnya udah terlihat menggunakan CS dan Gate, kita pakai lagi Ninja D. Oke, jadi ini Ninja D itu buat apa? Buat pelampiasan doang gitu, supaya musuhnya mati. Mati konyol ya. Nah, oke, 88%. Artinya SPM-nya bisa mati nih. Oke, jadi cuman apa, buat tumbal aja. Oke, mati, lumayan kan, lumayan banget. Wah, cuman dikit dong nguranginnya. Oke, gak apa-apa. Oke, kita lanjut. Masih lawan yang sama ya. Kita langsung aja pakai Ninja D lagi. Nah, kita selama kita mainkan ya, supaya dia bisa nge-healing juga ya. Semoga sih keluar ya, kalau nggak keluar ya semoga nggak mati juga gitu. Matilah, mati. Ah, nggak, dikit lagi padahal. Tapi pis, mati sih di sini. Wah, selamanya nggak healing dong. Oke, jadi selama cuma nonton doang menang ya. Oke, kita langsung lanjut ke stack kelima. Oke, jadi tips selanjutnya kalau kita ragu nih lawannya menggunakan CS atau enggak get, kita bisa stalking dulu. Atau kita bisa masuk ke menu pencarian, kita stalking akunnya. Apakah dia menggunakan get atau enggak, kita lihat. Oke, kita search ya di sini tadi siapa? Skullskarel. Jadi ini adalah tips stalking. Oke. Jadi kalau kalian ragu musuhnya menggunakan CS atau enggak, bisa menggunakan tips seperti ini. Oke, kita langsung aja masuk ke genre lagi. Oke, karena udah tahu nih ya si MS ini menggunakan CS, kita langsung aja pakai ninja tumbal ya. Kita kasih si beban sama si Karui. Oke. Kita langsung main. Ini lumayan ya buat mengurangi HP si MS ini nih. Oke, mati.
Enggak mati ya. Oke, miss. Miss lagi dong. Aduh, enggak dong. Oke, nge-healing, nice. Oke, healing lagi. Lagi dong. Oke, MS-nya mati. Oke, nice. Nambah lagi darahnya. Oke, hampir penuh. Nice. Oke, nice. Bapak menggunakan triple summon walaupun cuma menambah 8% HP, tapi itu lumayan banget. Nambah darah lagi ya. Kita tengok nih siapa lawan selanjutnya. Apan, apakah Apan menggunakan CS? Kayaknya pakai. Soalnya kelihatan sih kalau ninja SS pasti menggunakan CS. Kita kasih tumbal ya. Tumbalnya udah habis dong. Oke, tumbalnya udah habis, kita pakai Jiraiya aja. Dan Tsunade. Let's go. Wah, dia menggunakan CS loh, sama Get. Oke, langsung mati walaupun ninja S, tapi ini polosan ya. Jadi sekali hit mati juga sih. Nice. Oke, mati. Healing dong, healing dong. Aduh, gak nge-healing. Semoga sih dia nge-healing ya si Hashirama ini. Semoga nge-healingnya sampai full. Wow, wow, wow. Yah, gak healing dong. Sayang banget. Sayang banget. Oke, jadi ini musuhnya menggunakan Get sama CS ya. Gue inget yang tadi. Kita langsung aja pakai si SPM. Sama Madara, oke. Jadi ini adalah ninja kedua gua nih, SPM ya. Semoga kuat nih, semoga bisa nahan ya. Wow. Dia nih stack 7 tuh damage-nya udah gede ya. Wah, hampir mati dong. Wah, mati. Gila, damage-nya nggak ngotak ya. Oke, nge-healing, nice. Oke, bisa lewat. Gila, SPM-nya mati loh. Oke, kita langsung aja masuk ke stage ke-8. Oke, kita pakai tumbal si Hokage ketiga. Semoga bisa lewat nih ya di stage ini. Ini soalnya lawannya tuh SS semua. Ini damage-nya bakal, apa ya, bakal gede juga. Aduh, dia nggak pakai CS lagi, anjir. Oke, nggak apa-apa. 4000 loh. Wuh! Udah gak mati dong si SPO-nya. Nice, mati. Healing dong. Oke, miss. Nice. Mati. Sisa si Rama nih. Oke, pakai menghindar ya. Please, jangan mati dulu. Ah, mati dong. Oke, udah si Rama ya. Semoga dia bisa nge-healing ya. Ya, nggak kebagian. Aduh, nggak nge-healing dong. Nggak bisa, kita tuh healing dulu. Oke, stack 9. Oke, karena SPM sama Madara gue udah mati, kita lepas equipment-nya ya. Jadi ini adalah tips selanjutnya nih. Kita lepas equipment yang udah ninja yang udah mati. Oke, kita pasang ke NPM-nya yang ninja yang belum main. Kita langsung kembali lagi ke Genwe. Kayaknya nggak bisa lewat sih. Rodney Morton. Aduh, asramanya tiga, apa, sisa 3% ya.
dan S lebih ramah. Kita pakai hero yang agak lemah dulu ya. Kayaknya nggak bakal tamat. Soalnya ini ninjanya udah kuat-kuat juga lawannya ya. Udah mau mati ini MS-nya. Why? Damage-nya gede banget. Oke, okay, nice. Masih lama 3% HP, apakah bisa bertahan? Gak bakal. Izan lagi gak aktif juga. Astaga. Masih lama gua mati di sini anjir. Why gitu, nggak sampai 15. Tapi nggak apa-apa. Kita pakai NTN sama Minato nih. Anak dan bapak bakal duet ya. Oke, nice. Kita langsung aja. Mungkin lawannya juga emang susah. Mau gimana gitu. Matilah. Nice, mati. Oke, kita lanjut lagi. Wah, lawannya ini gampang nih, Mu ya. Ninja S. Semoga damage-nya nggak banget, apa nggak gede ya. Aduh, langsung nge-healing dong. Mati lah. Nice. Oke, nge-healing lagi, nice. Oke, nice. Oke, penuh lagi. Berkurang lagi. Onjay, kena ini apa? Oh, udah merah sengkan. Nice, mati. Wah, pakai CS lagi. Dan di sini healing gua udah habis ya. Gila, nggak ada otak loh damage-nya. Udah sakit banget. Yah, mati dong. Yah, mati. Jangan lagi. Oke, mantap sekali. Gua apa ya, udah susah berkata-kata anjir. Ini gila emangnya, saya pertua tuh emang gini, susah-susah gitu lawannya. MMCOO2. Oke, kita hit lagi. Gua enggak ada ninja tumbal juga. Ya udahlah, mau gimana ya. Ya udah, kita terima dengan lapang dada. Oke. Bisa lagi? Nggak aktif. Ayo dong. Oke. Selesai sudah. Jadi gue tertahan di stack 11. Cuma bisa sampai di 10 doang. Kenapa? Karena ya udah lawannya juga susah gitu. Udah SS semua. So, jadi sekian dulu video kali ini. Jadi tips yang tadi gue sampaikan, kita simpulkan aja langsung. Jadi yang pertama adalah kalian wajib menggunakan jutsu yang bisa menambah HP kalian atau bisa healing. Yang kedua, kalian gak usah menggunakan jutsu yang bisa mengurangi HP kalian, yaitu seperti CS atau Gadget. Oke? Yang ketiga, bawalah banyak-banyak ninja tumbal seperti gue. Oke? Ini sangat apa ya, berguna banget gitu, walaupun cuma D tapi bisa mengurangi HP musuh. Tapi dengan catatan musuhnya menggunakan jutsu CS kalau enggak Get. Jadi kalian bisa stalking dulu ya, atau stalking ya. Oke, jadi yang selanjutnya adalah ketika ninja utama kalian mati, equipmentnya kalian bisa pindahkan ke ninja yang belum main. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Semoga tips dari gua bermanfaat. Kalau enggak juga ya udah enggak apa-apa. Jadi di sini tuh gua bukan belaga sok tahu atau apa. Kenapa? Karena di sini gua cuma bisa sampai di stack 10 doang. Gak bisa sampai 15. Mungkin karena lawannya juga udah susah juga gitu. Oke, jadi di sini tuh gua bukan belaga sok tahu banget, tapi di sini tuh gua apa ya? Cuma pengen kasih tahu apa yang gua tahu buat kalian yang enggak tahu gitu. Jadi buat kalian yang udah tahu ya udah, gak usah sok tahu.
Jadi sekian dulu video kali ini. Buat kalian yang suka video kali ini, kalian boleh like. Kalau nggak suka, kalian dislike juga nggak apa-apa. Kalau kalian punya rekomendasi gue bikin konten seperti apa, kalian boleh komen. Jadi sekian dulu video kali ini. Gue pamit. Peace.